Halo, halo gaming lover, kita jumpa kembali. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan cara subscribe, like, share, dan klik tombol notifikasinya cuy, agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, mari kita langsung ke videonya. Pertama-tama yang kalian butuhkan adalah file download mod APK-nya ya, yang bisa kalian download di kolom deskripsi. Setelah udah kalian download, jikalau kalian punya file CapCut yang originalnya dari Play Store, kalian uninstall terlebih dahulu cuy. Oke, kita uninstall ya. Kita masuk di pengaturan apps, masuk di CapCut-nya, clear cache dulu dan clear data, jangan lupa. Setelah udah kalian uninstall. Oke. Jika lo udah, kita back. Kalian cari ya file download kalian. Saya di sini taruh di folder download. Download. Nah, di sini kalian install terlebih dahulu cuy. Kita install. Install, kita tunggu. Oke, selesai, kita back. Setelah udah kalian install, kalian coba buka aplikasi CapCut-nya cuy. Jika lo sudah kebuka seperti ini, kalian tunggu, nanti kalian klik yang pojok kanan bawah ya. Kalian klik, kalian save juga. Nah, di sini semua fitur udah kebuka ya. Jadi kalian nggak perlu beli atau apapun itu. Dan buat kalian yang ingin buat baru, silakan kalian klik new project. Tapi bagi kalian yang ingin menggunakan template, kalian bisa pergi ke tab yang template cuy. Oke. Nah, di sini tulisannya no internet connection ya. Jadi untuk mengatasinya, kalian back terlebih dahulu ya. Setelah udah keluar dari aplikasinya, kalian masuk aplikasinya lagi cuy. Jadi biar template-nya itu kebuka ya. Nah, jadi seperti ini. Kalian bisa cek di sini. Jika lo ingin menggunakan template dari orang lain, kalian bisa coba ya. Ini sebagai contoh. Nah, itu dia. Jadi, semisal kalian udah preview videonya, jika lo bagus atau kalian berminat, kalian bisa gunakan use template ya. Kalian bisa gunakan use template dan gunakan foto-foto kalian, cuy. Nah, di sini ada titik ketikannya. Kalian bisa copy, kalian masukkan foto. Kalau untuk video, kalian bisa kalian klik video, tapi kalau untuk foto, kalian bisa klik foto. Oke, jadi segitu aja tutorial dari saya. Terima kasih untuk tim lover yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Bagi yang suka dengan video yang silakan di like. Jika kurang menghibur dan kurang bermanfaat, silakan di dislike. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam game lover, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.